rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Kita berada di dalam bab luqathah lah. Baik, kita ulang kembali sepintas lalu. Jadi luqathah ini tadi barang yang kita jumpa. Kita jumpa suatu barang, harta lah maksudnya, bukan di tanah milik siapa-siapa. Bukan tanah milik siapa-siapa dan bukan di tanah kita. Contohnya kita jumpa di padang. Contohnya kita jumpa di tepi jalan. Contohnya kita jumpa di masjid, di tandas awam. Itu dipanggil luqathah. Jadi luqathah ini ada hukumnya. Ada satu lagi yang dinama harta dha'i', tapi dia tak bincang di sini. Harta dha'i'. Harta dha'i' ni harta kita kita kata harta yang hilang lah. Tapi kalau tak cukup syarat luqathah kita panggil dha'i'. Maka harta dha'i' ni kita bagi kepada kepada orang yang mempunyai kuasa lah. Kalau macam kita lah, kita bagi serah kat dia buat polis, balai polis dah noh. Kita jumpa barang satu. Tapi kalau luqathah, kita boleh memiliki barang tersebut dengan syarat-syaratnya. Dia ada berapa rukun? Tiga. Namanya multaqit, orang yang mengutip. Dan luqathah, barang tu sendiri. Dan juga iltiqat. Iltiqat itu kita mengutip. Apabila kita tak kutip, tak ada hukum apa. Tapi bila kita kutip, maka kita bertanggungjawab kepada barang tadi. Bila kita angkat saja, bukan bab luqathah saja nah. Pada bab apa sahaja. Bila kita angkat, maka kita ni dhamin. Kita ni dipertanggungjawabkan. Kalau rosak, kalau apa, kita kena bertanggungjawab. Sebab tu sebahagian bab fiqh tak boleh kita alih barang orang. Sebab apa? Sebab kita dhamin nanti. Sebab kita bertanggungjawab. Kalau rosak, kita kena bertanggungjawab. Kita tak boleh alih. Angkat barang orang tak boleh. Angkat ubah pitan lain lah maksudnya. Jadi dia buat pembahagian di dalam kitab ni. Dia kata ada 10 jenis barang luqathah. Dan kita dah baca 5 daripada dia. Pertamanya apa? Pertamanya anak orang. Hamba. Hamba yang belum memayis. Kita jumpa kanak-kanak kecil yang tak memayis. Umur 3-4 tahun contohnya. Tersesat ke apa kan? Kita tengok. Dan kita tahu ada tanda kata dia ni hamba. Anak. Budak kecil. Maka apa hukum dia? Kita boleh pilih sama ada kita nak jadikan milik kita ataupun kita jual. Tapi setelah kita war-warkan perkara tersebut selama lebih kurang 1 tahun. 1 tahun atau lebih. War-war selama 1 tahun atau lebih tak ada tuan dia tak main tuntut, tak ada dah ni. Maka kita boleh jadikan milik kita dengan kita kata aku memiliki kanak-kanak ini. Ataupun kita jual benda tu, kita jual jual dia dan kita simpan harga tu. Jadi milik kita lah maksudnya. Yang kedua, binatang yang tak boleh menjaga diri sendiri daripada binatang buas. Contoh kambing. Kita jumpa di padang. Kambing orang, bukan kambing ni. Kambing orang, bukan kambing gurun. Kambing gurun orang pergi buruh. Ni kambing orang. Ada tali ikat ke apakah, ada tanda kat telinga ke. Oh, ini kambing orang punya ni, bukan kambing sesat hukum hutan. Kita jumpa di hutan. Mana ada milik siapa-siapa kan? Kita jumpa di padang. Kambing tak boleh melindung diri dia kalau binatang buas nak serang. Apa hukum dia? Boleh kita sembelih. Tapi kita kena ganti baliklah nanti. Ataupun kita jual. Dan kita setelah daripada kita buat war-war. Kita war-war kan. Sambing siapa hilang. Buat iklan di mana-mana. Di tempat yang kita jumpa. Kalau kita jumpa kat hutan takkan nak war-war kat hutan pula kan. Mana tempat yang terdekat lah. Bandar yang terdekat. Pekan yang terdekat. Kampung yang terdekat. Kalau kita jumpa binatang. Kambing macam tadi juga. Jumpa di di kota. Di pekan, di kampung, di tempat penduduk orang. Yang ketiga ni, apa hukum dia? Kita boleh pilih sama ada kita nak jaga ataupun kita memiliki dia setelah daripada kita war-war. Ataupun kita jual dan kita simpan
simpan duit tu untuk tuan dia, ataupun kita jual dan kita miliki harga dia. Nah, boleh kan? Sama ada kita tolong simpan, jaga saja, ataupun kita war-war. Kalau tak ada, kita miliki dia, ataupun kita jual harga tu, harga binatang tadi, sama ada kita simpan untuk tuan dia ataupun kita miliki. Tapi semua tu setelah kita war-war dan tidak ada orang yang menuntut. Kalibnya benda yang berharga setahun lah. Setahun. Kalau benda biasa, benda kecil, dia ikut ghalib qadar masa ni, mengikut orang ingat ke tak ingat. Kalau benda sekadar RM10, berapa lama orang ingat? Seminggu. Untuk orang lupa. Dia war-war selama seminggu je lah. Kalau takat benda tu RM5, takat 3 hari tu tak ada orang, kita milikilah. Kita boleh memiliki benda tu lah. Kalau kita jumpa duit sekupang, siapa nak mengaku? Kita jumpa tu kat jalan raya tu keluar surau, ada duit sekupang. Duit siapa dia? Tak ada lah. Sekupang siapa nak? Siapa? Takkan sampai satu hari orang nak mencari sekupang? Tak ada. Tapi war-war lah, sebab ada harta je. Duit siapa? Sekupang duit siapa? Tak ada apa. Kalau kita orang bagus ya, bos hantar bawah masjid. Tak ada siapa? Bos hantar bawah masjid. RM1 orang cari RM1. RM1 pun... No, orang kalau kaya-kaya RM1 tu macam heran sangat no. Jadi kita habaq lah siapa dia hilang duit ni. Sampai sehari ke kita. Tak sampai sehari naknya no. RM1 ni sangat. Kalau RM10 hayah lah. RM10 mahal dah. RM10, RM5. Kita niat kita miliki lah. Kita kata aku miliki benda ni, dan kita bubuh dalam tabung lah. Maknanya kita sedekah pahala dia. Sedekah pahala ni untuk tuan dia. Okay. Kita pun dapat, dia pun dapat. Dan yang keempat, kita jumpa binatang yang boleh melindungi diri dia sendiri. Kita jumpa di padang yang aman, di tempat yang aman, di hutan yang aman. Kita jumpa apa? Kita jumpa burung merpati hak orang. Kita jumpa binatang apa rusa, kuda. Kita jumpa di mana? Hutan. Hutan yang aman. Tidak ada binatang buas. Tempat tu okey lah. Tak ada sangat lah. Maka hukum dia apa? Boleh tak miliki? Tak boleh. Sebab apa? Sebab pertama dia boleh pelihara diri dia sendiri. Dan hutan tu aman. Jadi kita tak boleh miliki. Mana biarkan dia lah. Kalau nak ambil juga boleh, untuk jaga sahaja, tak boleh untuk miliki dan tak boleh jual. Masalah kes macam ni. Dan yang kelima tu kita baca, kalau kita jumpa di tempat yang tak aman, kita jumpa hutan. Hutan tu ada apa? Ada rimau, ada serigala. Kita jumpa binatang apa? Binatang yang boleh jaga diri dia sendiri. Jumpa burung merpati, burung boleh terbang. Jumpa kuda, kuda boleh lari. Binatang yang boleh pertahankan diri dia sendiri. Apa hukum dia? Boleh pilih antara kita nak jaga dia ataupun kita nak memiliki dia. Tapi setelah daripada war-war juga. Semua cerita dia, kalau benda tu nak miliki, war-war dulu. Tak dapat tidak lah. Nak miliki kena war-war. Nak jual war-war. Nak miliki harga pun kena war-war. Itu memang kena lah. Walaupun dia tak sebut sini, faham dia kena. Habis. Itu yang lalu. Yang nombor 6 sambung hari ni. Wa malun hayawanun, harta hayawanun, hidup, ghairu adamiyin, yang bukan manusia, binatanglah. Yamtani'u bi nafsihi min sigharis sibak, yang menegahlah dengan dirinya daripada binatang buas yang kecil. Maksud binatang buas kecil ni, sigar ni nisbah dengan singa. Kalau singa tu besar, kecil daripada singa tu dipanggil siraris sibak. Macam harimau akak, macam serigala, itu dipanggil siraris sibak, binatang buas yang kecil. Kecil ni nisbahkan dengan singa. Kita jumpa apa?
Kita jumpa burung merpati. Kita jumpa kuda milik orang, bukan bukan kuda liar tak. Kita jumpa hak orang punya. Jumpa di mana? Wajadahu bi umran. Kita jumpa ada di tempat bangunan-bangunan, maksudnya tempat penempatan orang. Tapi dia bukan duduk kat mana-mana. Kita jumpa lembu kat jalan raya, lembu tu. Tak tahu aku. Jumpa kambing. Tapi kambing bukan, dia tak mampu menjaga diri dia kan. Kambing kategori had tadi, had tak mampu menjaga diri dia. Ha, ni macam macam apa? Kuda. Dia boleh jaga diri dia. Jadi macam lembu malangnya tu. Kalau dia tak mengaku ada dia sah. Ha. Tak mati. Tak mati lagi. Tadi apa hukum dia? Kita boleh sembelih kan? Kalau yang boleh sembelih mubasyarah itu, kita jumpa dia bi mafazah, di tempat bukan umran, bukan perkampungan. Okey, macam highway itu kita kata tak ada perkampungan lah tu. Ha. Terkedek, 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 tersembelih dulu lah. Ha. Tapi kalau bi umran, di tempat perkampungan, kena takrif, takleh, takleh filhal tak boleh. Ha. Di tempat perkampungan, tempat ada penempatan orang. Ha, tak boleh. Kalau jumpa lembu, selalu lembu ni dia kelak makan, dia patah balik. Kambing kan. Ha. Tak ada ngaku lah. Tak ada ngaku. Leh, dia dah nak mati, sebelum nak mati tu kan. Daripada dia sebelum dia jadi bangkai, kalau dia masih ada harakah mustaqarrah tu, sembelih dulu lah. Tanya ni siapa punya ni. Ha, tanya siapa punya. Selamatkan dia daripada dia jadi bangkai kan. Kau tak? Ha? Ha, dia sepatutnya kalau kalau di tep, kalau di bukan perkampungan tak apa, macam di jalan raya, di tempat yang sunyi-sunyi, ha, highway ataupun jalan kampung ya. Maknanya bukan di kawasan penempatan orang. Kan jalan raya bukannya ada rumah orang sebahagian jalan tempat kan. Jalan yang sunyi ada pokok apa? Semak-semak je semua. Ha, bukan di tempat. Jadi meleh dulu. Tanya siapa dia eh? Siapa punya eh? Ha, mengakukah buat cengih-cengih hek? Mengakukah sembelih lu? Kata mengaku siapa punya ni? Ha. Lepas lembu mata. Tak ada siapa. Tak apa. Aku buat kenduri. Dia salah lah no? Kena kena saman lah no? Ha. Oh lembu tu langgar orang. Oh, dia ada bab satu lagi masalah binatang merosakkan harta benda orang. Ha, tu bab lain pula tu. Ha, tu ada, ada lagi bab. Ada hukum masing. Ha, ni cerita dia kita nak ni dia kan. Kita jumpa dia. Ha, cerita dia merosakkan harta ni asing. Tuan dia kena tanggungjawab tu. Ha, tuan dia kena tanggungjawab. Bukan dia main makan pokok-pokok bunga jiran. Oh. Tuan kena tanggungjawab tu. Tak boleh belum datang, tak boleh. Tak boleh ni. Tak boleh lepas tangan lah. Kita jumpa di mana? Di di kampung, di di, di kawasan penempatan bi umran. Hukum dia apa? Takhyiruhu baina hifzihi wa bai'ihi wa hifzi thamanihi. Dia pilih sama ada ni yang ke berapa? Yang ke 6. Ha, pilih sama ada jaga jaga dia lah. Ha, jaga dia ataupun jual dia dan kita jaga harta dia. Dan kalau di dalam sebahagian syarah dia tambah naknya. Boleh memiliki tapi dengan takrif lah. War-war dia cerita ni kebanyakan bab luqatah ni kebanyakannya dia boleh kita miliki tapi dengan syarat war-war lah. Kita jual dia. Lembu orang mai duduk duduk depan rumah kita. Ha, 2 3 4 hari. Lembu sebenarnya tak mau tak reti balik kandang ke apa? Hak siapa punya? Seminggu duduk kan tu. Kita pula duk jaga dia. Ini siapa punya? Kita pun buat pengumuman.
tak mengaku, tak mengaku, tarik masuk kandang. Dah sebab dia duduk lama kan di situ, dan tak ada siapa mengaku. Habis binatang habis dah. Kemudian yang ketujuh, ha ni binatang ni payahlah kalau kita nak ambil, nak jaga. Selalunya orang akan tuntut. Takat kambing lembu tu orang akan carilah, kecuali kes, kes-kes macam tadi lah. Tapi yang paling banyak ha ni. Ni kita rajin jumpa banyak bukan binatang. Apa dia? Yang ketujuh, malun ghairu hayawanin. Dia harta dan dia bukan jenis binatang. Ya baqa 'ala dawam bila ilaj. Maksudnya barang yang kekal, 'ala dawam, berterusan, bila ilaj, tanpa perlukan rawatan. Maksudnya benda tak rosak. Ha, itu makna dia. Ya baqa ini makna kekal atas sentiasa tanpa perlu rawatan. Maknanya apa? Dia barang tak rosak. Contohnya jumpa emas, jumpa handphone, jumpa perak, jumpa gelang, jumpa duit. Ha, semua tu barang tu dia tak rosak. Ha, jumpa barang-barang pinggan mangkuk. Ha, itu dipanggil bab yang ketujuh ni. Apa hukum dia? Boleh pilih sama ada baina hifzihi wa tamallukihi bi syarti dhaman. Ha, kalau jenis barang ada syarat dhaman, maknanya kena gantilah. Kalau tuan dia, tuan dia mai, tuan dia minta, dia ada hukum-hukum lain lagi lah. Tapi di sini dia, ringkasnya macam itulah, dengan syarat dhaman. Jadi kalau kita nak miliki, kita katalah aku miliki benda barang ini. Sama juga cerita dia kena war-war. Semua nak miliki kena war-war. Semua nak miliki kena war-war. Cuma sama ada dia jaga jalan-jalan tepi jalan. Saya pernah jumpa handphone Nokia dulu. Lama dah dulu masa ngaji pondok, mok belah-belah dulu. Jumpa kat tepi pokok ni. Waktu tu Nokia tu mahal kot. Nokia X apa? Nokia Music apa tu? Hitam merah punya tu. Waktu tu Android tak ada lagi. Pergi mandi tu ya. Waktu tu kita pun belah-belah cerai-cerai lagi. Tak tiba lagi. Jumpa naik motor ramai-ramai nak pergi mandi. Berhenti di tepi jalan, tunggu kawan. Tunggu ramai-ramai tepi jalan. Betul pokok. Tengok tunggu, tengok kat kaki. Handphone. Handphone baru masalah dia. Bukan handphone dah orang pakai. Kalau handphone ada orang, ada nombor. Kita boleh call. Ni handphone baru. Kita tunggu tuan dia call. Tak call-call. Nak cerita nak buat macam mana ni? Tak tahu. Nak bagi kat orang, tak tahu. Lain kali. Dia harta. Tunggu dia call, tak call. Tunggu dia call, tak call. Selalu kalau orang beli hilang handphone ni, dia kan call sebab SIM ada dalam tu. Handphone baru, tak ada number. SIM baru pun ada dalam tu. Waktu tu handphone tu mahal. Tapi kita pun tak pernah nak reti sangat waktu tu pun. Reti sikit-sikit gitu lah. Jadi barang-barang macam ni kita boleh jumpa. Jadi kalau zaman lah mudah. Kita ada WhatsApp, kita ada Facebook. Zaman lah mudah sikit. Tak gaduh nak pergi pelekat zaman dulu payah. Macam dulu kita nak pergi war-war, nak kena pergi kat tempat tu. Sebab dia war-war ni di tempat hilang. Tempat yang kita jumpa. Jadi susah kita nak kena pergi. Kalau lah mudah, di mana saja hilang, kita cuma cerita dalam Facebook ke apakah. Ada kehilangan barang di kawasan Taman 1E contohnya, di masjid, di surau. Barang siapa hilang boleh jumpa saya, sekian-sekian. Barang hilang adalah handphone. Ciri-ciri handphone rahsia. Yang akan beritahu lah, saya hilang handphone. Handphone apa? Kena tanyalah. Kalau kita beritahu semua, akan mengaku. Tanyalah handphone apa hilang. Handphone Nokia. Handphone Nokia. Tanya lagi. Tanya. Kalau kita rasa, dia ni betul ni. Lagi ya. Kita bagi tahu lah sikit-sikit ciri-ciri. Saya jumpa handphone, handphone tu dia ada cover contohlah. Ciri-ciri tu kita bagi tahu lah sikit-sikit. Takat kita nak bagi tahu Samsung, Nokia tu tak ada masalah sebab dia Samsung ada berbagai-bagai kan. Jadi boleh bagi tahu ciri yang sikit-sikit. Bagi orang, aku handphone Samsung hilang tu. Kan. Bila dia hilang dia akan telefon, kita akan tanyalah detail dia lagi. Kita tak bagi tahu semua. Sebahagian kita kena bagi tahu lah. Kalau dia duduk dalam Uncang, kita cerita dia duduk dalam Uncang. Kalau dia duduk dalam Bekas, kita cerita duduk dalam Bekas. Ciri-ciri tu kita kena cerita. Supaya orang dengar, orang akan ingat, oh, barang aku tu.
Orang yang hina tu dia akan, "Uy, barang aku tu." Maka dia akan cari. Bila dia cari, kita tanya lagi detail dia lah. Kalau macam duit, beg duit, dalam tak cuma tu lah. Seluruh ada berapa ringgit dalam tu, tak ada orang hafal. Saya pun tak hafal kalau duit ada berapa keping lah tu kan. Saya ambil ciri-ciri yang lain lah, yang mana orang ingat, yang orang boleh tahu. Kat penalan kan. Kat penalan senang. Muka nama apa, ni dia lah. Itu yang nombor 7 lah. Jadi kita boleh tolong simpan ataupun kita war-war dalam handphone Facebook. Kalau barang tu bernilai mahal, setahun kita kena aktif lah. Tiap-tiap hari post. Seminggu pertama, minggu kedua, sehari sekali sahaja. Lepas tu minggu yang seterusnya, seminggu sekali selama 7 minggu. Seminggu sekali. Lepas bakinya, sebulan sekali. Sampai 1 tahun. Okay, 1 tahun dah tak ada barang mahal. Handphone harga RM1,000, RM2,000. Dia dah setahun ni, kata, "Alhamdulillah, aku miliki." Okay. Kita dah cuba, kita dah ikut step-step SOP dah cukup. Kata, ini tuan dia pun macam tak jumpa, kita dah cuba edarkan ke grup-grup WhatsApp, ke mana-mana, Facebook, Insta, semualah. Tak ada juga. Alhamdulillah, aku miliki handphone ini. Tulis tarikh, tulis apa semua. Ada syarat doman. Kalau barang tu, dia kata bersyarat doman. Maknanya bila dia mai, tiba-tiba satu hari lepas 5 tahun, dia kata, "Hang 5 tahun baru nak mai." "Hang 5 tahun baru nak mai." Maknanya muafakat dengan dia lah. Nak balikkan barang hang? Barang ada lah, tapi lagu ni lah, handphone dah 5 tahun. Ataupun nak tukar kan, muafakat dengan dia lah. Muafakat dengan dia. Jadi, masa kawan tu tu war-war kan tu, selama setahun tu, dia makan masa kat tu. Makan masa, makan modal yang kira-kira. Jadi, orang-orang yang memungut tu ada hak tak? Kalau tak salah boleh dengan ada saksi ataupun kita bagi tahu. Kalau ikut dalam kitab fiqh, kena jumpa qadhi kot. Bagi tahu, kata ni saya akan jaga guna ni barang-barang ni apa semua. Tak salahnya macam tu lah, tak ingat sangat. Tak salahnya boleh, tapi kena ada detail lain lah. Detail lain, kita kena ada detail dia. Kalau tak ada tak boleh, sebab nanti dia ada gurur situ, dia tipu. Dia bila dia jumpa kambing, dia jaga kambing, dia kata, "Aku belanja kat kambing hang ni sampai RM10,000. Oi, sebulan sampai RM10,000 hang belanja apa? Bil tu tak. Jadi tak boleh, tak boleh. Dia tak semudah macam tu lah. Dia tak salah, dia kena jumpa qadhi dulu ataupun kita kalau masalah macam ni. Sepatutnya qadhi ni banyak. Dia qadhi syariah ni dia banyak tugasan dia. Dia banyak kerja dia. Jadi macam kata binatang tu kalau hang sakit tu kita kena kita rawatlah. Tu antara kita nak jaga. Kalau kita tak mau, kita serah, kita pergi jumpa qadhi. Yang tuan qadhi, ini ada lembu 2 ekor. Lembu siapa ni? Tak tahu, saya jumpa, saya tak mau jaga dia. dia pun memang kena ada semua. Sebab tu depa ada bahagian-bahagian ni apa? Depa taklah seorang kawan semua, tapi depa ada bahagian ni, kau ni jaga bahagian wakaf, ni jaga bahagian ini, jaga ini. Masalah dah banyak. Cuma bab kita nak ambil tu rasanya boleh, cuma tak salah kita kena macam ada surat sikit. Kalau zaman lah kita buat surat lah kan. Kita jumpa qadhi, "Tuan qadhi, saya ni hendaknya ada jumpa mendatang." Lepas tu, jadi saya nak jaga je, saya tak maulah. Jadi kalau jaga, saya nak kena keluar. Boleh tak Tuan Qadhi buat surat ke apa sikit? Boleh ke macam tu? Tuan Qadhi pula tanya tu je. Jadi sebab kadang bidang-bidang dia tu, kan? Bukan bidang dia. Cuma detail dia saya tak ingat sangat lah. InsyaAllah dalam bajuri dia ada sebut. Detail dia yang macam mana, saya tak ingat. Yang ke-8,
Malun ghairu hayawanin yabqa 'ala ad-dawam lakin bi'alash. Harta bukan haiwan tapi dia kekal, lakin bi'alash, tapi dengan rawatan. Yabqa 'ala ad-dawam, kekal atas berterusan, tetapi cara dia dengan ilash, ada rawatan. Contohnya apa? Rutab. Rutab bukan binatang, dia makanan. Rutab ini kurma basah. Di Malaysia tak ada, di sana ada. Dia memang basah. Dia dia juicy. Dia ada juice, dia jus, ada berjus. Buah tu dia ada, kalau buah kat Malaysia kita kata macam anggur lah. Anggur mudah faham. Anggur dengan kismis beza tak? Jadi rutab dengan tamar beza dia macam tu lah. Rutab ni dia macam, dia taklah macam anggur. Anggur tu ni sangat kan, dia keras sikit lah kurma ni. Tapi ala kuliah dia basah dalam dia. Jadi anggur ataupun rutab tahan lama tak? Tak tahan lama, nanti dia buruk. Pisang, kan? Pisang. Kita jalan-jalan jumpa orang sangkut pisang dekat tiang elektrik. Siapa yang tinggal pisang mana ni? Kalau kita tak mau usik, biar-biar. Kalau kita tak mau, dia cerita dia, lukotoh ni, kalau kita tak mau, tu sadu, tak sadu pegang. Sadu angkat, biar-biar. Eh, dah. Itu ada ada pisang, siapa nak pergi tengok kat tiang. Abang kata lah, siapa nak pergi tengok dia. Tapi kalau kita pegang, kita tanggungjawab, kita pergi angkat. Tengok, oh, ada pisang lah ni. Jadi apa hukum dia? An yaf'ala fihi ma fihi al-maslahah. Kita buat suatu yang ada maslahah kepada dia. Apa dia maslahah? Sama ada min bai'ihi wa hifzi thamanihi. Sama ada kita jual dan kita simpan. Sebab apa? Oh, mana boleh tahan lama benda tu? Kita jumpa pisang. Pisang lah, rutab sini sana. Jumpa pisang. Pisang dekat jalan raya, minitar tu. Ada orang jat pisang standan. Banyak. Kaya. Boleh jual, boleh buat cok pisang. Pisang standar. Siapa punya ni? Tanya keliling, tanya jiran, tanya ni, tanya, tanya. Tak ada siapa ni. Dia bukannya boleh war-war sampai lepas tu. Dia bukan boleh sampai seminggu, dia tak tahan lama. Macam mana ni? Sama ada kita jual, kita jaga, kita jual. Wang dia kita simpan. Kemudian kita takrifkan wang dia tu. War-warkan wang dia. Siapa dulu ada jatuh pisang, silah abang mai. Ada tinggal pisang setandan depan depan jalan raya, depan surau matang. Siapa siapa punya abang? Kita war-war lama-lama. Standan harga apa? Tengok berat tau. Lebih kurang 60-70. Seminggu lah. Kita war-war seminggu je, setiap hari. Seminggu tak ada orang, duit tu kita buat dalam luri. Kan? Dah tak dah kita dah war-war, tak ada. Itu pertama. Sama ada kita jual, kita wang dia tu kita war-war, tak ada orang. Jadikan milik kita. Au tajfi fihi wa hifzi, ataupun kita keringkan dia dan kita simpan dia. Tu cara ilaj dia. Cara untuk tahan lama rutab, kita keringkan dia jadikan tamar, maka dia boleh simpan lama. Jadi tak payahlah jual, kita simpanlah. Kita simpan cerita war-war. Siapa punya boleh simpan, dia boleh tahan lama. Kalau tak ada juga lama-lama, jadi hak kita jugalah. Sama. Macam ikan, macam ikan. Ikan. Sama ada kita jual, jumpa satu tong. Oi, tong apa ni? Buka-buka. Oi, tong ikan. Siapa dia tinggal tong ikan tu ni? Lori mana tu balik? Duk elok lah tu. Ada orang tinggal kot. Lepas satu hari, duk ada lagi tu ni. Tengok pagi, petang duk ada lagi. Maghrib, duk ada lagi. Macam tu kita ambil gambar. Kita iklan lah. Sama ada kita jual, harga dia kita duit dia tu kita simpan dan kita war-war, siapa punya tak mau, tak ada siapa tuntut, jadi milik kita. Ataupun kita buat ikan kerin. Ini dipanggil ilaj, rawatan untuk memanjangkan hayat dia. Kita buat ikan kerin dan simpan ikan kerin tu. Siapa punya umumlah lama-lama sampai kita kata depa tak ada ni, boleh ambil. Dan ada lagi yang malun ghairu haiwan la yabqa 'ala dawam, bukan binatang dan dia tidak kekal 'ala dawam. Contoh dia di sini dia bagi contoh harisah. Harisah ni favorite saya dulu, suka.
Harisah ni dimakan di musim sejuk. Dia campuran daging kambing dengan tepung gandum. Lepas tu adalah campuran apa lagi. Dia jadi, dia nak ala-ala bubuk tapi dia kenyal-kenyal. Dia nak bukan dodol, kental macam dodol, dan dia bukan cayak macam bubuk. Ha, tapi dia sedap. Dia ada campur-campur apa kita. Dia makan cicah dengan madu. Kambing cicah dengan madu. Makanan musim sejuk. Saya tanya, itu resepi kat mana? Ya, dia pun tak hantar. Ha, dia makanan musim sejuk. Orang kaya suka, orang suka makan. Makan dengan madu. Dia ada Malaysia suka beli. Jadi, jadi apa kat sini tak ada. Kalau si kita contohnya makanan lah, apa jenis makanan? Makanan mana boleh? Nasi lemak mana tahan lemak? Mana tahan lemak? Jumpa nasi lemak. Jumpa pisang goreng. Ha, mana hak dah dah diproses dibuat kan? Jadi tak tahan lama mana tu? Ha, nak buat apa? Makan. Ha, macam mana? Takhir baina tamallukihi thumma aklihi wa ghurima badalihi. Ha, pilih sama ada kita miliki, aku miliki nasi lemak ni, kemudian kita makan dan kita ganti dia kalau tuan dia mai. Tak abang, oi, siapa dia punya ni? Makan lah. kita bagi tahu itu ada siapa yang siapa tertinggal nasi lemak ke apa. Kita buat iklan nasi lemak buat sehari ya. Mana ada orang buat nyari ya. Okay. Iklan sehari tak ada siapa tak apa. Kalau ada orang, oh tu ni pausuk punya contoh. kita habang kat dia. Ni saya dah makan nasi lemak ni lah. Nak kena ganti lah. Tak payah lah. Dua bungkus lah. Settle masalah. Makan pun kenyang lah. Itu pilihan pertama. Ataupun wa bai'ihi wa hifzi samanihi. Ataupun kita jual dan kita simpan duit tu. Summa ta'rifihi liyatamallakas saman. Dan kita war-warkan untuk kita miliki duit. Jadi bila kita jual, kita war-war lah. Siapa punya, kalau benda tu banyak, takkan kita nak makan semua kan. Jadi kita jual lah. Dan duit tu untuk kita miliki, kita war-war. Tak ada siapa, kita boleh miliki. Ataupun kita makan dan kita war-war. Dan kita kata, gantilah kalau tuan dia minta. Ada pun benda yang lekeh-lekeh sangat, tak perlu war-war lah. Macam sebiji setangkai inap, setangkai buat kurma tu, dua biji kurma, itu tak payah war-war. Tak payah war-war, sebiji. Sebiji kurma, sebiji anggur. Kita jumpa, buhlah mulut tu. Kita jumpa, buhlah mulut tu. Orang yang war-war tu, saya normal tu, ni warok tak kena tempat. Warok tak kena tempat. Tak ada siapa nak mengaku. Tak ada siapa nak mengaku. Buah anggur sebiji tak ada siapa nak aku. Jumpa atas meja. Meja duduk kat luar pergi jalan. Jumpa atas meja. Sebiji. Tengok tak ada siapa. Ambil basuh-basuh. Nyak. Sebiji. Nampak macam orang tak warak kan? Tak hukum fiqah macam tu. Orang yang war-war tu pula. Warak tak kena tempat orang kata. Nak tunjuk warak. Okay. Nak tunjuk kata dia jaga ni. Tak, syarak tak suruh macam tu sebab tak ada orang mengaku. Sebiji buah kurma tak ada orang mengaku. Jumpa sebatang paku tepi jalan. Ambil buah dalam poket kalau nak tepi jalan lah. Bukan dalam rumah orang. Dalam rumah orang tak boleh. Dalam rumah orang besar biji, besar biji ni pun tak boleh. Tak boleh ambil harta dalam tempat orang, tanah orang, rumah orang, kawasan rumah orang, tak boleh. Di laman rumah orang, tak boleh. Oh ni luar rumah ni, tak boleh. Orang punya tak boleh. Ni kita jumpa tepi-tepi jalan tu, paku sebatang. Tok Sah duk tanya, nak buah dalam poket? Jangan kita ganti warok tak kena tempat. Benda tu tak ada siapa akan mengaku. Siapa punya paku sebatang? Dah pelik kan dia ni. Tak payah. Paku sebatang je lah. Kalau handphone tu tak boleh lah. Handphone sebijik. Dan yang terakhir dia kata, wa ghairu malin, bukan harta. Kakal bin nafi'. Ini pada mazhab kita, najis tak dinamakan mal. Najis nama ikhtisas. Jadi anjing tu najis. Kalau orang tu ada anjing, maka dia tak dikatakan harta. Ini dalam mazhab kita. Mazhab lain harta juga. Dalam mazhab kita, tak dinamakan harta, tak dinamakan mal. Sebab dia najis. Najis tak nama harta. Nama ikhtisas. Ha, jadi dia kata ghairu malin, benda yang bukan harta. Kita jumpa apa? Kalbin nafi', anjing yang pandai, anjing yang bermanfaat. Kita jumpa anjing,
Tengok anjing tepi jalan, ikat apa semua, anjing tu duk main tek 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 tek. Pandai main. Contoh, pernah tengok dulu cerita lama dah. Ada budak tu jumpa anjing. Anjing tu cerdik. Anjing tu siap boleh membaca. Dia taklah membaca tapi dia boleh susun huruf. Ceritalah bukan betul. Dia susun eja. Lain kali dia bagi dia main apa? Syihab apa? Hak susun ah. Ha, sewa. Cahiba ah. Ha, hak susun-susun huruf tu. Anjing tu pun susun-susun huruf, dia kata kau dalam bahaya sebenarnya. Anjing tu ceritalah kan. Dia memang dilatih untuk ni perang. Ada satu makhluk yang ganas ni, dia akan memburu anjing ni. Jadi anjing ni tugas dia, dia cerdik. Dia akan masuk ke tempat-tempat musuh. Jadi binatang ni akan ligan anjing ni, dia bunuh semua hak mana, hak mana dekat-dekat dengan dia, dia akan bunuh semua. Ha, tu tugas anjing tu. Anjing tu kena pergi lari-lari. Jadi anjing ni melarikan diri sebab dia cerdik. Ha, kalau kita jumpa anjing yang macam ni lah. Contohlah. Contoh tu cerita. Eh? Ha, kucing, ah ha, kucing malun. Ha, tu tak mal harta. Ha, mal harta sebab dia bukan najis. Baja taik kambing. Ah ha, baja taik kambing. Ha, tu masuk di sini ikhtisas. Oh, tu bahaga tu ah. Ha. Bahaga tu satu gundi. Ha, taik kambing. Ha. RM4 sekilo. Ha. Satu gundi RM4 gundi sana. RM4 kot noh, taik pun RM4 noh. Taik orang je orang tak beli. Tak ayam lah orang beli. Dah manfaat lah. Jadi boleh miliki tak? Boleh. Sama je. Antara kita jaga dan antara miliki. Bainal ikhtisas, jadikan dia ikhtisas kita. Makna harta lah bahasa kita. Jadikan harta kita ataupun hifiz. Kita jaga. Sama. Haa, war-war lah. Cerita, oi siapa punya? Siapa punya taik ni? Best Allah. Habis tu masuk bab al-laqit. Laqit ni sama dengan luqatah. Beza dia apa? Beza dia hak ni orang, bukan harta. Kita jumpa pasar raya. Pasar raya anak orang hilang. Tu jaranglah sebab kat pasar raya mak dia cari kan. Jumpa kat masjid Tok Bilal. Nak pi nak kan banyaklah dengar. Tok Bilal nak buka masjid, bunyi kuak, kuak, kuak. Anak siapa ria? Tengok ada orang buang. Allah kesiannya. Itu namanya laqit. Ha, itu namanya laqit. Orang buang anak. Tak kisahlah orang buang anak atau kita jumpa anak. Sesat ke. Ha, kan ada budak-budak dah pandai jalan. Umur 3-4 tahun, 5 tahun. Dia boleh berjalan tapi tak reti nak bercakap. Jalan, 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 jalan. Ha. Tak tahu. Ha, tak tahu. Umar tak tahu. Dia tak reti. Itu dia panggil laqit. Allah Allah.